Hari ini adem banget. Adem banget juga, guys. Dulu neng dhuwur gunung tuh kemarin turun salju di sini. Jadi hari ini cuacanya rodan adem banget. Terus aku kerja di ladang. Oke. Jadi anginnya kenceng banget. Terus ini bakar-bakar kayu. Ini gua adem-adem. Nah, ini udah dipetak-petak seperti ini, teman-teman. Ini nanti dibikin tenda-tenda itu ya, disewakan. Ini jadi tempat apa? Tempat camping. Terus bagian saya itu ini bikin apa? Saluran airnya, bikin kamar mandinya. Jadi walaupun tempat campingnya kecil seperti ini ukuran piro iki? 10 musuh 5 sepertinya. Dipetak-petak seperti ini, terus ini nanti ada toiletnya juga, kamar mandi. Nah, ini pipa-pipanya barusan saya pasang dari tadi pagi ya. Terus cuacanya itu sekarang dingin banget, teman-teman. Halo sedulur, ketemu lagi dengan saya asal ngeplok, konco-konco asal ngeplok. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu tanpa kurang apapun. Oke, konco-konco semua, untuk vlog hari ini saya lagi berada di kota mana ini? Kecang. Ini dari rumah saya perjalanan sekitar 2 jam. Nah, di sini tuh saya kerja bikin ini, teman-teman. Tuh di belakang saya banyak tempat camping ya. Oke, daripada bos ngeliatin mukaku, saya mau ganti kamera dulu, saya menunjukin sama kalian pekerjaanku hari ini di sini. Nah, ini konco-konco, barusan saya bikin ini. Ini masang saluran air pembuangan karena nanti di sini mau dibikin kamar mandi ya. Jadi bikin saluran seperti ini. Nih, ada pipa parolnya barusan tadi saya bikin. Ini udah dilem, udah dipasang seperti ini, tinggal nguruk ya konco-konco. Terus itu di sana ada tukang anu juga apa? Tukang sapator, tukang kayu juga ada. Tuh di pojokan tukang kayunya lagi pada bekerja. Macam-macam tukangnya di sini. Oke, teman-teman. Kita review ke sana. Ini nanti bakalan jadi camping jang ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Terus di tengah situ nanti bakal ada kolam renangnya juga. Terus yang di sebelah sana nanti bakal ada gedungnya juga, teman-teman. Ada semacam kafe gitu. Jadi kalau camping di sini ada kafenya. Terus nanti ada kolam renangnya juga. Ya, begitulah. Aduh, oh iya nih, barusan kerja harus dipoto dulu. Kalau nggak dipoto nanti kalau udah mampetnya itu susah nyarinya, makanya harus dipoto konco-konco. Ngerokok di sini, bud. Ngerokok burung gue. Kerja nih, tak ngerokok. Nah, itu temanku dari Purwodadi. Dia di sini udah berpuluh-puluh tahun. Bantin cok, saya sih bantin cok. Sembuh ukur buri ini cendak lapin nak meteran ini dah. Besu sober gino. Nah, ini bener kan berarti saya mikirnya melu bener. Kurang maju. Banyak angin nyungone kurang. Seperti ini, teman-teman, kalau kerja di Korea itu. Kalau pas dingin kedinginan. Kalau pas panas ya kepanasan, apalagi kerjaan di sini nih. Tuh enggak ada apa-apa. Kadang kasih juga kalau ngeliatin orang seperti ini. Ada warna ini, but, anggap background, but. Buka, raimu rakyat tak nunggu. Udah, nah, kita petang, gak? Wangi sempetang.
Oke, dulu tak melanjutkan pekerjaan lagi karena dia desa ngerokok, ngomong rokok dia. Oke, matur nuwun, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.